Di
jadi orang ketiga. Oke. Jadi yang keempatnya. Oke. Namun jangan jadi orang kelima, pasti kau kan binasa. Jadi orang pertama. Oke. Jadi orang kedua. Oke. Jadi orang ketiga. Oke. Jadi yang keempatnya. Oke. Namun jangan jadi orang kelima, pasti kau kan binasa. Orang pertama itu orang alim, ulama, kiai, ustaz, pewaris para nabi. Orang kedua itu muta'alim, para siswa, mahasiswa, agar kelak menjadi alim. Orang ketiga pendengar setia. Yang keempatnya sekedar cinta, cinta ilmu agama, cinta para ulama, cinta para siswa, cinta pendengar setia. Namun jangan jadi orang kelima, pasti kau kan binasa. Jadi orang pertama. Oke. Jadi orang kedua. Oke. Jadi orang ketiga. Oke. Jadi yang keempatnya. Oke. Namun jangan jadi orang kelima, pasti kau kan binasa. Jadi orang pertama. Oke. Jadi orang kedua. Oke. Jadi orang ketiga. Oke. Jadi yang keempatnya. Oke. Namun jangan jadi orang kelima, pasti kau kan binasa.
prihatin, meskipun kau hidup susah, jangan lupakan ibadah. Walau hidup miskin harta, asal masih tetap takwa. Walau hidup miskin harta, asal masih tetap takwa. Tabahkan dalam usaha, insya Allah terlaksana. Thank you.
semilir angin di pagi hari, menerpa jilbabmu yang putih rapi, seraut wajah anugerah ilahi, bagai mutiara yang tersembunyi di balik jilbabmu yang putih berseri. Engkau pancarkan sinar keimanan, semilir angin di pagi hari, menerpa jilbabmu yang putih rapi, seraut wajah anugerah ilahi, bagai mutiara yang tersembunyi di balik jilbabmu yang putih berseri. Anggun busanamu, tutur bahasamu, selalu menggugah hati insani. Luhurnya hatimu, tekun ibadahmu, tak kau lupakan perintah ilahi. Engkaulah tauladan muslimat sejati, jadi panutan kini. Semilir angin di pagi hari, menerpa jilbabmu yang putih rapi, seraut wajah anugerah ilahi, bagai mutiara yang tersembunyi di balik jilbabmu yang putih berseri. Anggun busanamu, tutur bahasamu, selalu menggugah hati insani. Luhurnya hatimu, tekun ibadahmu, tak kau lupakan perintah ilahi. Engkaulah tauladan muslimat sejati, jadi panutan masa kini. Semilir angin di pagi hari, menerpa jilbabmu yang putih rapi, seraut wajah anugerah ilahi, bagai mutiara yang tersembunyi di balik jilbabmu yang putih berseri. Engkau pancarkan Thank you.
janganlah tergoda oleh tipu daya setan durjana. Bila hati terpikat, jiwamu akan sesat. Abdikan dirimu pada yang kuasa, tegakkan imanmu, jangan engkau siksa. Kala setan merayu kita menuju jalan dosa, halus melebihi sutra, jangan mudah tergoda, imanmu akan menang.
peganglah dengan erat apa yang kami berikan kepadamu, yakni Al-Quran. Serta ingatlah apa yang ada di dalamnya, supaya kamu bertakwa. Allah telah berfirman, Nabi juga bersabda kepada setiap muslim agar semua bertakwa.
Tuk men
Iba.
bersyukur mengerti kepadanya. Bukan karena harta dimuliakan Allah, bukan karena rupa disayang Allah, tapi yang dialah yang akan
manusia, makhluk Allah paling sempurna. Diberi akal cemerlang, tubuh indah mempesona. Manusia, makhluk Allah paling sempurna.
untuk semua manusia yang rajin sholat, yang malas sholat, itu semua akan dihisab. Amal yang baik pasti mendapat pahala, amal yang buruk pasti mendapatkan siksa. Pahala dan siksa kelak akan diberikan sebagai imbalan untuk semua manusia yang rajin solat, yang malas solat, itu semua akan dihisab. Amal yang baik pasti mendapat pahala, mendapatkan siksa. Hai semua insan yang beragama, capailah olehmu dalam hidup, banyaklah bertakwa. Jangan sampai goyah, kuatkan iman. Tali Allah subhanahu wa ta'ala, amal ibadahmu hai jangan dilupakan, supaya kelak mendapatkan pahala. Pahala dan siksa kelak akan diberikan sebagai imbalan untuk semua yang rajin solat, yang malas solat, itu semua akan dihisab. Amal yang baik pasti mendapat pahala, amal yang buruk pasti mendapatkan siksa. Dapatkan